Alhamdulillah, Al-Karim Al-Mannan, Al-Mustaffi, ibadah, asma'hum bi ibad ar rahman Habib Abdul Qadir al Jalani al-Habsi membuka ceramah beliau dengan memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah adalah Zat yang maha mulia, yang banyak memberikan karunia kepada hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang memilih dari sebagian hamba-hambanya manusia-manusia pilihan di sisinya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Habib rahman wa ala alihi wa ashabihi ala imma ala ayan wa ala tabi'in lahum bi ihsan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam dan juga para keluarganya dan para sahabatnya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. اولا نتقدم بجزيل الشكر صاحب المنزل حبيب ابو بكر بن عبد القادر السقاف على دعوتنا الى هذه الليله المباركه في ذكرى وفاه شيخنا وشيخ العصر وامام الدهر الذي اجمعت القلوب على ولايته بل على قطبيته رضي الله تعالى عنه سيدنا وحبيبنا عبد القادر بن احمد السقاف رحمه الله تعالى. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada sahibil Al Habib Abi Bakar bin Abdul Qadir As-Saff yang telah mengundang kami menghadiri acara malam hari ini Hall seorang imam, seorang kutub di zamannya dan sepanjang zaman yang tidak diragukan beliau adalah sebagai seorang wali kutub pemimpin para awliya was salihin yaitu Al Imam Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saff. Al-kathir minna qad arafa Al Habib Abdul Qadir, Lakin ma'rifah ma sathihah. معرفه على ظاهر صلاح النيه منا ان هذا ولي من اولياء الله او عبد صالح اختاره الله لكن ما سمعناه في المنظومه عن ابي بكر مشهد المشيخه مشهد التزكيه مشهد التربيه التي تلقاها عن هذا الشيخ واعظم ترجمه يقول العلماء ان يترجم التلميذ لشيخه اعظم ترجمه تكون ترجمه التلميذ عن شيخه Kita yang hadir di sini sudah banyak yang mengenal beliau Al Habib Abdul Gadir bin Ahmad As-Segaf tapi kenalnya kita hanya sekilas. Kita hanya mengenal beliau ini seorang waliullah, beliau ini adalah seorang yang soleh. Tapi tadi yang kita dengarkan dari biografi atau sejarah hidup beliau yang ditulis oleh salah satu murid beliau yaitu Al Habib Abi Bakar al adni bin Ali al-Mashhur bagaimana itu satu biografi yang luar biasa dari seorang murid kepada gurunya dan jika ada terjemah seorang yang wali yang terbaik itu biasanya memang yang ditulis oleh seorang santri seorang guru seorang murid untuk gurunya fi ba'd majalis habib Abu Bakar fa al-Habib Abdul Qadir wa athna ثم وجه Mereka للحاضرين وقال هل عرفتم الحبيب عبد القادر فقال بعض المريدين والصادقين عرفناه لكن ما بالعين التي Anda بها Beliau menceritakan pernah satu saat duduk dengan Al Habib Abi Bakar bin Ali Al Mashhur. Kemudian masuk Al Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Asikgaf. Kemudian kami ditanya sama Al Habib Abi Bakar bin Ali Al Mashhur. Apakah kalian kenal dengan beliau ini Habib Abdul Gadir? Ya kami kenal, semuanya menjawab kami kenal di saat itu Tapi kami melihat beliau tidak sebagaimana Antum wahai al-habib Abi Bakar bin Ali al-Mashhur Melihat atau memandang kepada beliau al-habib Abdul Ghadir bin Ahmad al-Sakyat Wa al-habib Umar bin Abdul Rahman al-Atas Lahu nazara al-Nas ilai Bil-ayna al-lati nazara biha ilai Ali Baras Lahu saltum ila Allah Dulu Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Hattas beliau pernah menyatakan kalau misalnya orang-orang ini memandang kepadaku melihat kepadaku sebagai pandangannya Syekh Ali Baros kepadaku maka dalam sesaat aku sampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. nakhruj biha min Hadil al mubarak kayfa wa li wa Allah Subhanahu wa taala fil ilm wad da'wah wal khilafah al rasulillah sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu hendaknya kita semua tidak keluar dari majelis ini kecuali kita sudah hendaknya memperbaiki pandangan-pandangan kita kepada para masyayih guru-guru kita yang masih hidup di zaman kita ini dan mereka yang Allah nampakkan di muka buminya daripada mereka yang memiliki ilmu memiliki ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita mendapatkan keberkahan كثير من الناس مما أدركه الحبيب عبد القادر حصلوا على امور دنيا كثيره منهم من يطلب اقامه ومن يطلب وظيفه ويطلب شغل لكن القليل الذي كان يطلب مثل هذه الاسرار والانوار والعطايا التي اختص الله سبحانه وتعالى به اهل المعرفه به بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم di masanya Al Habib Abdul Gadir bin Ahmad Asyikaf banyak sekali orang-orang yang mendapatkan harapan harapannya tapi dari urusan duniawi termasuk dapat ikoma, dapat pekerjaan dan lain-lain. Sedikit sekali yang mereka itu meraih asror, anwar, ya nafahat nafahat atau apa rahasia rahasia daripada Al Habib Abdul Gadir bin Ahmad Asyikaf. يمضي ما نأت أعد ردلا داد نابرة أولياء وصالحين ذكروا عن حبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس الإمام الكبير كان يعرف فيما بين أهل حريضة وما جاورها وأهل دوعا يلقب ببكر العسل يبيع ويشتري في العسل لكن لما ظهر الحبيب عليه حبشي ورأى الحبيب أبي بكر ما نظر إلى ظاهره وإنما نظر إلى جوهره wa madahu bi qasaid azima hatta qala ibnu al-habib salim bin abi bakr ya ali habshi lawla anta lama arafna walidi annahu dahulu diceritakan di masanya al-habib abi Bakar bin abdillah al-attas al beliau dikenal sama masyarakat di Huraido, di sekitarnya di daerah doan dikenal tapi mereka kenalnya habib abi Bakar bin abdillah al ini Pedagang madu, karena memang beliau itu jual beli madu. Ya, maka mereka pandangannya hanya seperti itu, sampai Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsi memandang bukan dohirnya Al Habib Abi Bakar bin Abdillah Latos tapi batinnya Al Habib Ab Abi Bakar bin Abdullah Al Atos permata yang ada di Habib Abi Bakar bin Abdullah Al Atos itulah pandangan Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsi sehingga banyak beliau dalam kosoitnya memuji luar biasa kepada Al Habib Abi Bakar bin Abdullah Al Atos menjelaskan keistimewaan keistimewaan Al Habib Abi Bakar bin Abdullah Al Atos sehingga putra dari Al Habib Abi Bakar bin Abdullah Al Atos yang bernama Habib Salim beliau menyatakan kepada Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsi wahai Al Habib Ali kalau bukan karena engkau aku tidak mengetahui dan tidak mengenal makom yang besar yang tinggi yang ada pada orang tuaku pada ayahku Al Habib Abi Bakar bin Abdullah Al Tosh. Ada melihat dari melihat yang kita ambil dari manhaj Al Habib Abdul Qadir. Melihat yang kedua Al Khilaf Al Jailaniya yang kita belajar dari Abdul Qadir Al Jailani. Bagi terkadang di dalamnya ada yang dari syuhuk dan selasa akhirnya. إلى المتأخرين حيب علي بن محمد بن حسين الحبشي بلغ مرتبة الجيلانية مقام من مقام الخلافة الكبرى حتى ذكروا أنه في آخر حياته كلما جاء أحد وزادوا مولود ذكر يقول سمح عبد القادر سمح عبد القادر تمكنا وتربعا على هذه الخلافة الجيلانية التي بلغها حبيبنا عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى itu <applause> perhatian yang perlu satu hal yang perlu kita perhatikan daripada madrasahnya Al Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Tasegab memandang kepada masyayikh bukan dengan pandangan yang biasa kemudian beliau juga memiliki satu makom yang tinggi beliau mendapatkan makom al-jailaniyah yaitu kedudukan dan pangkatnya daripada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-jailani yang dimana itu banyak diraih oleh para Aulia dari aslafuna As salihun termasuk diantaranya diraih oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Habashi sehingga pada saat itu Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsi ketika ada orang-orang yang mempunyai anak laki-laki hampir rata-rata disuruh kasih nama Abdul Qadir Al Jailani karena beliau telah menduduki kursi kewalian yang pernah diduduki oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Wa qala fi ba'd kalam Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad lamma dzakar ziyarah al akhirah Sayyidina Al Jailani wa hajjah عندما سئل ما الذي يكلفكم على الحج وقد أديتم الفريضة الواجبة عدة مرات قال أماء أو دعنا الله إياها نعطيها أهلها يصعب عليهم أن يأتون إلينا لكن نحن نذهب إلى الحج لعل كل من صاحب أمانة نؤديها إليها ثم قال حبيب عبد القادر ونحن كذلك طلعنا إلى الحجاز أماء نؤديها لأهلها ولكن الناس أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يفقهون نسأل الله سبحانه وتعالى العافية من ذلك Diceritakan Sayyidina Syekh Abdul Gadir Al Jailani Itu di akhir umurnya beliau sering untuk melaksanakan kewajiban ibadah haji Padahal beliau sudah melaksanakan yang wajib sudah selesai Berkali-kali sudah selesai Ya, ketika itu ditanya oleh sebagian orang, kenapa engkau kok masih memaksakan diri untuk berangkat haji? Ini cerita daripada Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Asgaf. Maka Syaikh Qadir Al Jailani menyatakan, saya punya amanah yang untuk saya berikan ke beberapa orang. Dan saya e, melihat mereka sulit untuk datang kepada saya, maka saya yang berangkat haji, barangkali ketika haji ini saya bertemu dengan orang-orang yang berhak untuk menerima amanah tersebut, kemudian saya serahkan. Demikian saya juga kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad di akhir umur saya ini saya punya banyak amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk saya berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya saya khawatir mereka sulit datang kepada saya maka saya juga berangkat haji barangkali ketika haji ini saya berjumpa dengan mereka orang-orang yang berhak untuk menerima amanah tersebut tapi hal ini banyak tidak difahami oleh sebagian orang dan tidak dimengerti oleh sebagian orang كلما كثر الشيوخ على قدرهم يكثر العطاء كل شيخ اختصه الله بسر وبعلم وبولاية فإذا استمد منه المريد أعطاه مما عنده الآن نحن ربما يستحي واحد مننا كطالبة علم إذا سئل من هم شيوخ البركة الذين قرأت عليهم الفاتحة من هم شيوخ البركة الذين زرتهم إلى بيوتهم ربما الكثير منا ما يعرف شيوخ بركة فيش على عون أنه حضر مجالسهم أو بعضهم حتى يحضر المجلس ما يصافح من متصدر في المجلس ولا يسأل من ذا ومن ذا لأنه فقط يأتي هكذا للبركة أو لإمارة الوقت من غير مقصود أن يستمد من هذه الوجوه التي جعلها الله سبحانه وتعالى تمد من نظر إليها تمد من استمد منها Tadi juga disebutkan masyayikh, guru-gurunya Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad Assegaf Yang begitu Maka setiap guru itu punya keistimewaan, punya sir tersendiri. Semakin banyak gurunya, maka seorang murid tersebut akan semakin banyak mendapatkan sir daripada guru-gurunya. Dan ini yang hilang di tengah-tengah kita di zaman sekarang. Kita jarang sekali mengambil berkah dari para ulama, para awliya wassalihin yang ada di zaman kita kadang-kadang tidak datang untuk mengambil berkah hanya dengan bacaan fatihah saja kadang-kadang tidak hanya dengan datang memandang wajah beliau-beliau juga tidak kadang-kadang kadang-kadang hadir di majelis tidak berjabatan tangan tidak salaman kepada mereka, para ulama, para awliya, sholihin yang ada di depannya. Hadir, hanya sekedar hadir dan pulang. Oleh karena itu, hal semacam ini harus kita roba. Hendaknya ketika kita datang, kita benar-benar ingin sesuatu dari mereka. Ahlus sir para awliya, sholihin. Karena dengan itulah kita akan menerima apa yang ada pada diri mereka, para awliya, sholihin. min habibina abdullah bin Muhammad bin syahab. khadu jidduh, wa kharajbu ما هو حق فهم ولا حق صغير عادة قال أطلب منك طلب واحد الشيخ المتصدر في الجلسة انظر إلى وجهه شنو بسألك عن إمامته وعن وجهه وعن هيئته وعن لباسه إذا رجعت تقول لي إيش رأيت في هذا الشيخ لأنه إذا حضر المجلس ما بيفهم الكلام فلما رجع قال إمامته شكل هكذا وعيني شكل هكذا وفمه شكل هكذا شوف آثار عبد الله بن محمد بن شهاب ظهرت بتلك النظرة إلى عبد الله بن عمر الشاطري لكن نحن ما نقول لاولادنا هكذا انظر الى فلان لأن ربما كثير من اخواننا يستنكر حتى هذا الكلام ايش النظر ايش كذا ايش كذا لانه مسكين ما عرف والا كما قال حبيب عبد القادر النظره لها اثر في الباطن ولها اثر بالظاهر فقد تكون سبب موت الانسان نسال الله العافيه وهذا العاين وقد تكون سبب سعادته ونظره منهم ان صحت على احد بعين ود باذن الله diceritakan al Habib uh, Muhammad bin, bin al Abdullah Alwi bin Abdullah Al, al Habib Alwi bin Abdullah Syatiri bin Abdullah Shatiri. Al -Habib. pernah membawa cucunya yang bernama Habib bin Al Habib Abdullah bin Muhammad bin, bin Muhammad bin Shihab ya kerubatarin di saat itu al Habib Abdullah masih kecil enggak ngerti apa-apa masih Kemudian Al Habib Alwi ini berkata kepada Al Abdullah, saya minta dari kamu satu, ya, minta dari kamu satu saya. Kamu nanti ketika hadir, yang mimpin majelis itu cukup kamu pandang saja, karena masih kecil nggak ngerti apa-apa untuk kalah nggak ngerti. Kamu pandang saja, kamu lihat gimana imamahnya, gimana bentuk matanya, gimana wajahnya, gimana jubahnya, gimana penampilannya. Cukup kamu pandang saja. Nanti kalau pulang kamu akan saya tanya, Gimana hasil kamu tadi memandang kepada beliau tadi yang memimpin majelis. Kita lihat bagaimana hasil daripada pandangan tersebut. Daripada Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahabuddin. Kepada siapa tadi yang dipandang yang memimpin majelis? Al-Habib Abdullah bin Umar al-Shatiri. Maka luar biasa pengaruh yang didapatkan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahabuddin. Dan ini kadang-kadang yang tidak kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita belum pernah ketika hadir majelis ada orang soleh, ada para ulama, aulia kita suruh pandang wajahnya wali tersebut, orang alim tersebut. Ini hilang dari kita. Kadang-kadang hadir hanya sekedar hadir saja. Padahal pandangan-pandangan tersebut itu sebagaimana dikatakan Al Habib Abdul Ghadir bin Ahmad pandangan itu bisa memberikan pengaruh kepada kita baik secara bohir ataupun secara batin bahkan tidak sedikit pandangan itu bisa menyebabkan orang mati yang disebut Ain dan pandangan-pandangan itu bisa satu kali pandangan bisa menyebabkan orang meraih keberuntungan dunia dan keberuntungan akhir keberuntungan akhirat kalau pandangan itu benar tepat pada orang yang tepat maka dia akan hatinya menjadi menjadi hidup para hadirin yang dirahmati anhum kanat yakfiha minhum waliduh. رضي الله عنه والحبيب محمد بن هادي كان يتنزل يتردد الى تريم الى عينات الى قسم الى الحوطه الى الغرفه الى شباب كله اخذا عن اسرار هؤلاء الرجال حتى كما قال سيدنا العيدروس العدني كنت استمد من كل احد فجعل الله كل احد يستمد مني هكذا اذا احسن الانسان المدد والاستمداد جعله الله سبحانه وتعالى فيما بعد يمد غيره Beliau syuyuknya sangat banyak sekali. Di saja guru-guru beliau sudah banyak. Cukup diantaranya ayah anda beliau. Kemudian beliau juga berguru keliling ke Hauto, ke Gurfa, ke banyak tempat lah, ke mana ke Tarim dan lain-lainnya. Dan begitulah ketika seseorang itu mengambilnya dari guru yang banyak, maka dia akan bisa memberikan juga yang banyak kepada orang lain. Yang diberi juga akan ba akan banyak karena beliau mendapatkan sesuatu yang banyak. Demikian yang dia yang dilakukan oleh al-habib Abdul Gadir bin Ahmad Tascaf di masa hidupnya beliau banyak mengambil daripada para masyayikh di zaman itu Allah Zain al-Imam al-Haddad akhadna am akthar min 100 syekh akhad talqi wa akhad adab nahna am zikarna bil hulai Muhammad bin Idris hada min al-ajib al-hayy Muhammad bin Tahir al-Haddad al-habib Muhammad bin Idris akbar minhu bi 7 sanah wa akhad 'anhu bal ya'uddu min syuyukh al-kibar لا يستنكف الان نحن ما شاء الله طلبه علم ينظر الى هيئات الشيخ يقيمه ويحمله بميزانه فعله تركه فعله تركه فيحرم بركته ولهذا كان بعض الشيوخ في في حلقه من حلقات العلم وجاء احد العصاه المعروفين بالبلده ونظر الى الشيخ هكذا وخرج فلما طلع احد التلاميذ قابله قال مالك؟ قال جئت انظر الى النفس الطائعه لعل الله بالنظر اليها يصلح النفس العاصية. فلما طلع التلميذ سألوا شيخه: ايش قال هذا؟ قال كذا وكذا، قال: ادركه فانه لا يقدر على حمل سره الا هو. لكن نحن ميازيننا على شيوخنا كبارنا واهل السن هؤلاء كل واحد تعتقد انه خليفة جده في مقامه في خلافته، لكن بالعين القلبية لا بهذه العين. صهاديد هذه ما نشوف الا الظاهر لكن لو لَكِ الله في سر لرايت كل واحد خليفه عن جده وستحصل السر من علي حبشي من حبيب جعفر بن حبيب احمد بن عبد الله السقاف بن فلان من فلان كلهم هذول نواب عن هؤلاء نسال الله ان يرزقنا حسن المشهد في رجالنا الذين اوجدهم الله لنا في زماننا هذا الحبيب عبد الله بن علاوي الحداد itu diceritakan guru beliau lebih guru beliau lebih dari serah guru beliau lebih dari 100 dan begitulah ya beliau mengambil ilmu baik itu untuk barokah untuk memang talagi memang beliau berniat ngaji mengambil ilmu dan lain sebagainya banyak guru beliau dan demikian itulah semestinya para hadirin ya di zaman sekarang ini kadang-kadang Ya, sebagaimana tadi Al-Habib uh, al Muhammad, beliau waktu hadir di hall Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsi, beliau menceritakan Al-Habib uh, Muhammad bin Tohir Al-Haddad. Itu usianya lebih tua daripada Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi, 4 tahun. Tapi beliau mengambil ilmu, beliau mengambil ilmu daripada Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsi. Karena menganggap beliau punya banyak ilmu, punya banyak barokah. Al Habib Muhammad bin bin Idrus Akbar. Al Habsi Akbar. lebih Akbar. lebih tua Empat tahun daripada Al Habib Muhammad bin Thahir Al Haddad ya tapi bagaimana Al Habib Muhammad bin Idrus Al Habsi daripada adabnya ya kepada orang yang alim beliau tidak malu untuk mengambil ilmu dan mengambil berkah daripada Al Habib uh, Muhammad bin Thahir Al Haddad maka itulah yang perlu kita contoh. Kadang-kadang kita kan di zaman sekarang tidak para hadirin kadang-kadang mau ngaji itu dilihat dulu ini lebih muda dari ana ini masih muda ya jauh umurnya dari ana itu yang terjadi di zaman sekarang kita melihat para masyayikh para guru-guru kita kadang-kadang cuma dengan pandangan mata yang dohir bukan dengan pandangan mata yang ba yang batin sehingga kita diharamkan dari barokah kalau kita lihat dengan pandangan yang batin kita berhusnudzon mereka semua ini rijal mereka semua ini pewaris daripada datuk-datuknya dari kakek-kakeknya dari Al Habib Ja'far bin Syekh Anas Segaf dari Al Habib Ahmad bin Abdullah Latos dari uh, Al Mahdhor dan lain-lainnya semuanya maka insyaallah kita akan dapat akan dapat dari mereka semua karena kita punya keyakinan yang kuat. Pandangan kita bukan cuma segedang pandangan pandangan zahir tapi pandangan dengan hati kita, pandangan dengan batin kita. Tamadwal al-Mansib al-Habib Ahmad bin Ali bin Syekh Ibuker bin Salim, Abu al-Habib Hasan hada. Umrhu 13 sana. Ja al-Habib Muhammad bin Hadi Saqab fi akhir hayatuhu jalalah qadrihi wa ma'rifatihi wa 'ilmihi. Yas'al wan al-Mansib. Fa ja' fi hayat al-Habib عم المنصب الحبيب شيخ شيخ بن احمد فجاء الحبيب هذا احمد بن علي من المدرسه مع الطلاب في قميص حتى الكوفيه ما في كوفيه لكنه منصب فصافح الحبيب محمد بن هادي مع الاولاد وجلس فقال عم شيخ وين المنصب؟ قال هذا قال خليته قبل يدي قال حبيب، هذا ولد صغير فقام الحبيب محمد بن هادي واعتنق الحبيب احمد بن علي واخذ بيده ويقبله ويقول سامحنا يا شيخ ابو بكر سامحنا يا شيخ أبو بكر ولما دخل لزيارة هود حلف بعض الشيوخ من أهل النظر أن النبي عن يمينه وشيخ أبو بكر عن يساره وفي 13 سنة هذه الخلافة التي نبحث عنها في رجالنا الذين أوجدهم الله لا نطلب أن ننظر هؤلاء بالنظر وين جعفر بن شاخان وين عبد القادر السقاف هذا لهم حقيقة لكن تغير الزمان في هيئات مثل ما نحن تغيرنا لن يظهرهم الله الا هو قال حيب بن شهاب اذا جاء الفقيه المقدم ما بيكلمكم الا بهذا الكلام الا هذا الله يرزقنا حسن المشهد حتى ننال ان شاء الله عطاء الله ولا نحضر ونتكرر حولية فلان حولية فلان ونخرج بلا شيء الفائده منها ان نقتبس من اسرار هؤلاء الشيوخ نسال الله ان ينفعنا بهم. كان المنصب Al Habib Ahmad bin Ali bin Syah bin Bakar bin Salim datang ke Siwun. Maka Al Habib Muhammad bin Hadi Segaf bertanya, bin Salim, mun Siwun datang ke Siwun, datang ke Siwun beliau." Maka datang ila, ke Inat. Al Habib Muhammad bin Hadi datang ke Inat bersama Ammu Habib Syekh. Syekh bin Ahmad bin Syah bin Syabagar bin Salim tanya kepada pamannya Munsib ini Habib Syekh ditanya mana Munsib ya kemudian Munsib ini Al-Habib Ahmad bin Ali waktu itu masih muda usianya keluar dari masjid bahkan tidak pakai kopiah salaman sama Al-Habib Muhammad bin Hadiyah Segaf dicium tangannya kemudian ditanya lagi sama Habib Muhammad bin Hadiyah Segaf kepada Ammu Habib Syekh ya wahai Habib Syekh mana Munsib tadi itu yang salaman sama kamu oh, itu munsip kok, ente, kok antum biarkan nyium tangan ana katanya Habib Muhammad bin Hadi Kok antum biarkan nyium tangan ana? Kata Habib e, Syekh e, masih kecil, masih muda, nggak apa-apa Habib Muhammad bin Hadi, nyium tangan kamu, masih kecil dia, ya masih muda. La la katanya, dia munsip, dicium tangannya. Yang masih muda tadi, Munsip Al Habib Ahmad bin Ali bin Syaukan dicium tangannya, ya lama dicium. Dengan penuh ta'zim pengagungan oleh Al Habib Muhammad bin Hadi bin Hadi Assegaf. Kemudian Subhanallah ketika Ziarah Hud, kemudian minta ngomong sambil ngomong, samih nih ya Syahabu Bakar bin Salim, maafkan aku wahai Syahabu Bakar bin Salim, karena tangannya habis dicium sama munsib dicium balik sambil minta maaf, maafkan aku wahai Syahabu Bakar bin Sa, wahai Bakar bin Salim. Kemudian ketika Ziarah Nabi Allah Hud munsip yang saat itu masih muda kalau nggak salah saat itu usianya masih 13 tahun ketika ziarah dilihat oleh Al Habib Muhammad bin Hadi Asgafroa ada satu orang yang melihat melihat mimpi atau apa gitu Rasulullah di sebelah kanannya dan Syekh Abu Bakar bin Salim berada di sebelah kiri sebelah kirinya sebagai bukti kalau beliau adalah khalifah daripada Syekh Abu Bakar bin, bin Salim. Demikianlah semestinya kita memandang dan melihat para aulia, para ulama di zaman ini. Jangan yang kita ingat-ingat mana Habib Ja'far, mana Abdul Gadir bin as Asegaf sudah nggak usah yang ada ini yaitu Habib Ja'far itu Habib Abdul Gadir bin as Asegaf nggak usah kita yang jauh mereka sama cuma memang keadaan manusianya sekarang ini yang berubah keyakinan seperti itu sudah hilang dari hati banyak manusia hati banyak manusia para hadirin yang dirahmati Allah Laktum ta'amul Habib Abdul Gadir ma'agrana syai yusuf كلهم ما شاء الله تحير مثل الجنيدة صغرهم اللي كان شيخ اهل الله نجيت حبيب عطاس نجيت احمد مشهور الحداد نجيت عبد الرحمن الكاف كلهم اقرانه اعطى اقرانه مقاماتهم وحوالهم وحالاتهم وذكرهم فلم يكن بين الاقران نزاع ونزعنا ما في قلوبهم من غل لما جاء بعض الصالحين الى سيئون قال يا شفت علماءها قال ينطبق عليهم قول الله تعالى ونزعنا ما في قلوبهم من غير لكن نحن في هذه الازمنه ربما بين كل بغى يتقدم ونحن نشكر حبيبنا توفيق نتكلم في حضرته نحن لسنا من اقرانه وانما من طلبته ومن مريديه وامثال هؤلاء الحبيب عبد الله بن لكن شرف لنا ان نقف فيما بينهم لعل الله سبحانه وتعالى ان تنال لنا نظره من هذه النظرات التي يصلح الله بها ظاهرنا وباطننا ويصير بنا ان شاء الله مسلك اسلافنا الصالحين وان ينفعنا ببركات حبيبنا عبد القادر سقاف وسائر علمائنا وصلحائنا اللهم يا من وفق اهل الخير الخير واعانهم عليه وفقنا للخير الخير عليه وصلى الله على سيدنا محمد والعفو Beliau menceritakan bagaimana mu'almalahnya Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Asyagaf Dengan mereka orang-orang yang seangkatan atau sezaman dengan beliau dari para awli awliya wassallihin, beliau sangat luar biasa muamalahnya kepada uh, semuanya, memberikan hak-haknya dan me menghormati kepada semuanya. Tidak ada di antara mereka itu saling benci, saling dengki. Ketika Di Siun berkumpul para ulama sebagian orang ditanya gimana kamu melihat para ulama-ulama ini yang ada di kota Siun katanya sebagian menyatakan ini sesuai dengan firman Allah wa naz'na ma fi qulubihim wa naz'na ma fi sudurihim min ghillin ya kami cabut daripada hati-hati mereka daripada dengki dan ini yang kadang-kadang hilang di zaman kita para hadirin di antara kita kadang-kadang orang-orang yang berilmu pun satu sama lain masih saling deng saling dengki masih tidak bersih hatinya oleh karena itu itu yang harus kita hilangkan dan alhamdulillah kita di saat ini berkumpul insya Allah dalam keadaan hati kita semuanya bersih dan beliau berterima kasih kepada Allah, Habib Taufik walaupun beliau bukan sama tapi masih di bawahnya mungkin martabat sebagai murid daripada Al Habib Taufik dan juga Al Habib Abdullah bin Abdul Rahman al Almahbor tapi beliau yang diberi kesempatan untuk uh, berbicara di malam hari ini mudah-mudahan majelis ini kita semuanya tidak keluar kecuali membawa hasil membawa majelis yaitu uh, membawa membawa apa membawa manfaat mudah-mudahan pandangan kita kepada para sholihin adalah pandangan sebagaimana yang telah disampaikan oleh beliau tadi jangan punya cuma kita hadir pulang tapi tidak ada hasil apa-apa itu yang yang tidak diharapkan oleh beliau ini yang bisa saya terjemahkan banyak kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh